بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى من رفع في علم في دارين آمين. التنازع في الأعمال، تنازع saling berebutnya, berbantah-bantahan. Wa iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Dalam itu, dalam ayat Al-Qur'an ya, dalam nahwu juga ada tanazu, mana yang harus dimenangkan ya. Berbantah-bantahan, saling berebutan dalam amal. Jadi amilnya ada dua, ma'mulnya satu. Kira-kira yang mana? In amilani iktadaya fismi amal fismin amal qabla qablu falil wa'idi minhumal amal wasani aula inda ahli al-basrah wakhtaru aksan ghairuhu za asrah. In amilani, jika ada dua amil, jadi amilnya dua, iktadaya yang keduanya melazimkan, fismin amal, pada satu isim akan amal ya, yang keduanya itu ya menuntut pada satu isim, menuntut apa? Menuntut akan satu amal. Jadi dua-dua amil ini menuntut amal, qablu akan amal sebelumnya. Falil wahidi minhuma, maka bagi yang satu daripada keduanya, ala amal, itu beramal. Jadi satu ya pakai. Wasani, amil yang ya yang kedua, aula itu lebih utama, inda ahli Basrah, menurut ahli Basrah. Wakhtaro aksan ghairuhu za asrah, dan memilih sebaliknya oleh selain mereka yang mempunyai kekuatan. In itu syartiyah namanya, amilani dia ya isim fa'il, isim fa'il i'rabnya jadi fa'il bagi fi'il yang dibuang ya. Jadi takdirnya gimana? Enik tado amilani gitu. Enik tado amilani. Ini bisa kita ketahui yang dibuang adalah kalimat setelahnya tuh. Iktado ya. Kenapa sih? Kenapa enggak jadi fa'il aja amilani, fa'il daripada iktado yang kalimat ini berikut ini? Karena yang namanya fa'il enggak boleh duluin fi'il. Yang namanya fa'il itu setelah fi'il, karena fa'il lahir dari fi'il, berarti sama dengan anak sama orang tua. Nggak boleh kamu jalan tuh duluin orang tua. Kalau dalam keberhasilan, oh itu tanda keberhasilan orang tua. Orang tuanya enggak kuliah, anaknya kuliah, itu berhasil. Orang tuanya S1, anaknya S2, anaknya S3. Nah, itu mesti, itu namanya berhasil. Tapi kalau jalan, adab, ya. Nggak boleh itu anak jalan duluan. Di depan, bapaknya di belakang, emaknya di belakang. Kurang adabnya, sama nih begini. Jadi nggak boleh duluan. Ya, fa'il enggak boleh duluan daripada fi'il, mesti belakangan fa'il daripada fi'il. Ya. Iktado, nah itu fi'il madi. Iktado fi'il madi. Fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala amilani. Fismin jar majrur amal, jadi maf'ul bi iktado. Iktado ya.
qablu zarab. Ya. Qabla qablu sebelum zarab. Ya. Dia muta'alliq kepada iktada'nya. Atau muta'alliq dengan yang dibuang. I'rabnya jadi hal. Falil wahidi, ya, falil wahidi i'rabnya jar majrur lil wahidi. Jar majrur menjadi khobar muqaddam. Min huma jar majrur al amal, ya. Itu menjadi mubtada muakhar lil wahidi. Wasani jadi mubtada aula khobar inda ahli al-Basrah inda ahli al-Zarab. Makan inda mudab ahli mudab ilaih ahli mudab Basrah mudab ilaih. Waqtara ikhtara tu fil madi fa'alnya domirun mustajirun bihi jawazan takdiru huwa ya'udu ala ahli al-Basrah aksan maf'ul bih. Ikhtara fa'alnya ghairu, ya. Fa'alnya ghairu ghairu mudab umum Umudah pilih. Iya. Za asrah. Iya. Za asrah. Za asrah. Jadi hal irobnya. Hal. Dari lapas. Guairuhum. Za mudab asrah mudab ilai. Za asrah maksudnya. Yang mempunyai kekuatan. Za kuatin. Maksudnya jamaah yang mempunyai kekuatan. At-tanazzu'u ibaratun an tawajjuhi amilaini ila ma'mulin wahidin. Tanazzu' itu adalah satu ibarat, satu ungkapan daripada mengadap dua amil kepada satu ma'mul. Ini sama nih kalau dalam fikih juga. Ada seorang istri. Kawin lagi. Ya. Ini orang seorang istri kawin lagi. Berarti bidinya ada, lakinya ada dua. Tanazu. Wah. Mana yang dibenarkan? Suami pertama, suami kedua. Ayo, ada yang sudah mapan pikirnya? Yang dibenarkan yang mana? Yang pertama. Tapi kalau dalam fikih, dalam nahu, wasani aula inda ahli al-Basrah. Yang kedua, itu lebih utama. Iya. Kalau dalam fikih, ya, itu suami pertama yang menang. Bagaimana tuh? Berkawin lagi? Iya. Dia belum digugat cerai sama suaminya. Iya, dia kawin lagi. Padahal suaminya baru pergi belum lama. Iya. Baru pergi 3 bulan umpama gitu. Dan si perempuan belum mengadukan ke pengadilan. Itu masih suami pertama. Punya istrinya, istri itu masih milik suami pertama. Kalau dia udah adukan ke pengadilan baru. Tadi sudah di awal lagi akad nikah sudah sigot akad nikah dibilang kalau 2 bulan ya, tidak dinafkahi dia tidak datang tidak dinafkahi maka tercerai itu kalau diadukan ke pengadilan ini nggak diadukan ke pengadilan masih tetap ya, istri suami yang pertama kalau dia kawin lagi tidak diadukan itu masalahnya ke pengadilan maka dia tetap istri daripada suami yang pertama itu dalam fikih. Tapi kalau dalam nahu wasani aula inda ahli al-Basrah. Kalian paham? Jadi sesungguhnya ilmu itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi at-tanazzu' ibaratun an tawajju' amilaini ila ma'murin wahidin. Tanazzu itu adalah satu ibarat, satu ungkapan daripada menghadap dua amil kepada satu ma'mul. Nah, sumpama darabtu wa akramtu Zaidan. Aku pukul, aku muliakan Zaid. Yang mana ni kira-kira amilnya? Darabtu wa akramtu. Gitu. Tapi menurut ahli Basrah adalah akramtu.
Fakul wahidin min darabtu wa akramtu, maka setiap satu daripada darabtu dan akramtu yatlubu zaidan bil ma'mulaini, dia menuntut Zaid dengan dua, dengan satu, dengan ma'mulnya, jadi berebutan. Wa hadza ma'na qawli, ini makna perkataan in amilani ila akhirih, ya, in amilani, ya, jika melazimkan dua amil hingga akhirnya. Wa qawlu dan perkataan qablu ma'nahu, maknanya anal amilaini yakunani qabla al-ma'muri kama masalna, wa muqtadahu annahu la ta'akhkhara al-amilani lam takun al-mas'alatu min babit tanazu'i. Perkataan qablu maknanya bahwasanya dua amil itu sebelum ada ma'mul, sebagaimana telah kami misalkan, dan yang melazimkannya bahwasanya jikalau dua amil itu tertakhir, maka tidaklah masalah itu daripada bab tanazu. Ya kalau belakangan ya bukan tanazu. Ya, ambilnya belakangan. Ya. Bukan tanazu yang satu depan satu belakangan, ya enggak. Ini kalau sama-sama di depan ambilnya itulah yang namanya tanazu. Itu dimaksud dengan qablu, sebelum. Ya. Jadi maknanya bahwa dua amil itu adanya sebelum makmum. Seperti tadi, darabtu, ya, sama akramtu, darabtu, akramtu, zaidan, itu namanya amilnya duluan. Kalau amilnya belakangan enggak, darabtu, zaidan, wa akramtu, nah, itu enggak. Itu bukan tanazu kalau begitu. Wa qawlu fa'lil wa'idi minhuma amal, dan perkataan musannif fa'lil wa'idi minhuma amal, maka bagi yang satu daripada keduanya itu ada amal, ya. Maknanya, maknanya apa? Anna ahadal amilaini fi dzalikal ismi zahiri. Ya, ini ada yang kurang nih kitab saya. Wa ma'nahu anna ahadal amilaini ya'malu, gitu ya. Ya. Ini saya enggak ada nih punya saya. Tapi enggak enak kalau enggak ada kata-kata itu ya'malu. Nah, berarti ada yang dibuang. Ya'malu, benar ya? Ya. Maknanya bahwa satu daripada dua amil itu, amila ini, dia beramal pada isim yang zahir itu. Wal akharu yuhmanu anhu wa yu'manu fi dhamirihi kama sayazkuru. Dan yang lain disia-siakan dan diamalkan pada dhamirnya sebagaimana yang akan musannif sebutkan. Wala khilaf bainal basraini wal khufaini, tidak ada khilaf di antara ulama Basra, bainal basriyina gitu ya, wal kufiyina, tidak ada perbedaan di antara para ulama Basra dan Kufa, annahu ya, basriyina kufiyina gitu ya, annahu wasanya itu boleh i'malu kulli wahidin min al amilaini fi dzalikal ismi zahiri, boleh mengamalkan tiap-tiap satu daripada dua amil pada isim yang zahir itu, silakan mau pakai yang mana, pertama, kedua. Walakin ikhtalafu fil aula minhuma, akan tapi mereka berselisih, ya, pada yang lebih utama daripada keduanya. Menurut ulama Basra yang lebih utama adalah yang kedua, tapi boleh dua-duanya, silakan mau pakai yang mana. Ya. Dalam fikih, ya, dalam mazhab kita Syafi'i, ya, suami yang mana yang sah, suami pertama. Enggak boleh pilih. Kalau mau pilih ceraiin dulu yang pertama. Fa dhahaba al-basriyuna ila anna as-saniya aula bihi liqurbi min, wa dhahaba al-kufiyuna ila anna al-awwala aula bihi litaqaddumi. Berpendapat oleh ulama Basra, ya, kepada bahwa yang kedua itu lebih utama. Kenapa begitu? Likur bihi bihi, karena dekatnya dengannya. Berarti apa? Dekat lil mujawarah, karena berketetanggaan. Kadang orang tetangga enggak enak karena tetangga. Wa zahabal kufiyuna, berpendapat oleh ulama Kufah ila anal awwala, bahwa yang pertama aula bihi, itu lebih utama. Biasa tuh, ya, ulama Basra, ulama Kufa sering bertentangan. Sama kalau dalam fikih, ya, siapa suka bertentangan, berbeda pendapat tapi saling menghormati. Imam Nawawi sama Imam Rafi'i.
Syekh Ibnu Hajar sama Syekh Ramli. Tapi berbeda pendapat, kalau ulama dulu tuh saling menghargai. Saking saling menghargai, Imam Nawawi mensyarahkan kitabnya Imam Rafi'i. Kenapa? Litakadumihi, karena duluannya. Ini alasan ulama kufah, karena duluan. Yang kedua, belakangan. Kata pendapat yang pendapat Basra, karena dekat, gak enak dilihat. Kita kalau dilihat kan gak enak. Ya emang sih, emang sih. Ini kayak kita punya makanan, tetangga kita dekat, ada saudara kita jauh. Tetangga lihat kita punya makanan, yang duluan kita bagi tetangga apa saudara? Hah? Tetangga kagak enak. Kita bagi duluan tetangga tuh. Saudara tetap kita bagi, tapi entar karena jauh. Pakai jalan dulu kita. Ya saudara saya jauh di Tangerang umpama itu. Tetangga apa di sana bagi? Di sini yang dibagi, kenapa? Karena dekat. Sono jauh. Saudara saya umpama di ada di apa? Di Potangan sono, di apa namanya? Ya, dekat kebun binatang sono. Ya. Ada makanan sini berkat. Yang dibagi yang mana kira-kira? Tetangga apa yang di sono? Kadang dibawain ke sono. Ada puteran nih, dibawain puteran, saya mau sama tetangga banyak banget. Dibawain ke sono yang di tetangga di depan. Hah? Jawab dengan akal cerdasmu. Dibawain ke sono apa ke sini? Tetangga yang deket tuh umpama tetangga ini. Apa ke sono? Hah? Iya, masa ya di sono dibawain jauh-jauh banget. Apaan? Ini lebih puteran doang, udah jangan usah. Gitu. Jadi ini ada benernya juga ini. Pendapat yang kedua, tetangga yang kedua berarti karena tetangga, karena dekat. Makanya musannya beliau Ibnu Malik pilih yang kedua. Wasani aula inda ahlil Basrah. Gitu. Di beliau taruh pendapat kedua. Wakhtaro aksan ghairuhum za asr. Jadi kedua. Tanazu. Jadi ketika tanazu, yang lebih utama adalah yang kedua. Jadi masuk akal juga. Secara kenyataan. Walaupun iya, saudara, sono jauh. Bawain puteran. Kecuali bagi emas, lain lagi. Tapi kan jarang orang bagi emas buat pribadi. Ya, kalau puteran yang sering dibagi puteran satu nampan. Ya ada empat ayam umpama ini. Kita bawain satu ayam ke sono jauh banget. Apa kata orang sono? Saudara sono. Ya Allah gini doang, buat tetangga aja. Gitu-gitu. Masuk akal tuh. Jadi tetangga yang kita lihat, yang kelihatan, yang dekat. Jadi yang di sana juga maklum, saudara sana juga maklum. Nah, enggak usah box ini dah. Sono aja tetangga, begitu enggak kira-kira? Begitu. Paham ya? Jadi ulama Basra ada benernya juga. Wasani aula inda alil Basra. Itulah perbedaan ya. Jadi kalau perbedaan sama-sama maklum ya damai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.